Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kali ini aku bakal buat video tentang backup simple yang sering aku pakai dan bisa jadi rekomendasi buat kalian semua. Sebelum itu, klik dulu tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar setiap Nisa upload video kamu nggak ketinggalan. Aku tuh sering banget pakai ini dan itu emang skincare rutinku. Jadi aku rekomendasi buat kalian untuk mencoba pakai Pons. Ini ada varian baru yaitu Insta Break Tone Up. Yang ini facial foamnya, yang ini day creamnya, dan aku pakai Magic Powder Baby Cream dari Pons. Ini juga sangat-sangat-sangat hasilnya bakal sangat Langsung aja, aku sengaja belum pakai skincare sama sekali dan aku bakal cuci muka dulu sama ini. Nanti aku bakal balik lagi. Aku baru aja selesai cuci muka, ini masih basah. Aku bakal pakai tisu. Pakai facial foamnya aja itu udah kelihatan putih ya. Langsung kita pakai ke milk creamnya, yang day creamnya. Langsung aja kita pakai yang day creamnya. Aku juga pakai Pond's yang night cream, jadi setiap malam aku pakai juga yang malamnya. Ini langsung bisa bikin putih wajah kita. Itu kan udah bisa ada bedanya ini sama ini. Nah ini kan, yang ini belum aku kasih. Kita pakai bedaknya, kita tuang aja. Nah, si bedak ini tuh ringan banget di wajah, praktis kalau dibawa kemana-mana, jadi rekomendasi banget buat kalian. Dan bedak ini tuh tahan lama, dan kalau dia itu kena air, si glitternya itu dia semakin mencolok, semakin kelihatan kalau si bedak ini tuh ada glitternya. Penasaran, langsung aja kalian coba di rumah kalian dan pasti hasilnya memuaskan, insya Allah. Nah, aku bakal balik lagi setelah pakai maskara dan pakai. Aku udah selesai pakai maskara dan lipstiknya. Nanti bakal aku jelasin di description box maskara dan lipstik apa yang aku pakai. Dan ini adalah hasil dari make up simple ala aku dengan menggunakan produk
response. Make up yang simple tapi dengan hasil yang sangat kece bisa jadi rekomendasi buat kalian untuk bepergian sama teman-teman, hangout sama pacar, sama sahabat, sama keluarga. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, di share, dan ajak teman-teman kalian buat ikutan subscribe Nisa Niso Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.